udah berasa sultan banget bawa mobil ini. Waduh, ya diskonnya gede nggak? Gede banget seperti unitnya. Gede banget seperti unitnya. Betul. Pak, DP kita 30 juta aja udah bisa bawa pulang Fortuner GR. 30 juta? 30 juta aja udah bisa bawa pulang Fortuner GR nih. Untus ada promo apa lagi nih, Kak? Kita promo ada bunga 0% juga. Bunga 0%? Kita ada angsuran minim, itu kita angsurannya cuma 6 jutaan aja untuk per bulannya. 6 jutaan? 6 jutaan per bulan. Bosku, jumpa lagi dengan kita CarStore Indonesia, pusatnya promo mobil Indonesia. Kali ini kita ada di Tunas Toyota Bintaro. Kali ini kita akan mereview mobil apa aja? Kali ini kita akan mereview mobil dari line up Agya, Calya, sampai dengan Yaris Cross. Dengar-dengar di sini tuh lagi ada promonya, lagi banyak promonya dan diskonnya gede banget. Kalau gitu kita langsung review mobilnya aja ya, let's go. Halo bosku, nih kali ini kita mau review mobil Toyota Fortuner GR Sport. Katanya sih si raja jalanan karena dia menggunakan mesin 2800cc. Sebelum ada salesnya, kita akan bedah tuntas nih mobil ini. Gagah mesin diesel penggerak roda belakang, apa aja sih kelebihan dari mobil ini, kita spill satu-satu. Tampak depan nggak diragukan lagi, DNA nya itu the real SUV. Headlampnya udah full LED, fog lamp LED, ada juga kamera 360 di depannya, ada lambang GR nya menunjukkan bahwa mobil ini tipe paling tinggi, tipe paling lengkap. Kemudian juga ada sensor depannya juga, dan grillnya itu buset garang banget. Nah, untuk velgnya itu menggunakan ring 18 dengan velg racing warna hitam full black, jadi terkesan lebih sporty lagi. Nah, karena berhubung mobil ini tinggi banget ya, dia itu menggunakan footstep untuk masuk ke dalamnya, dan juga di atasnya sini juga ada namanya set visor atau talang air, jadi nggak bakal tampias kehujanan. Nah, karena mobil ini the real SUV, di atas ini ada namanya roof rail, jadi pastinya untuk taruh barang-barang. Yuk kita langsung ke bagian belakang, let's go. Nah, di belakang ini bosku, untuk Fortuner GR Sport 2800cc nih ya, GR Sport 2800cc itu terpampang nyata nih logonya ya, menunjukkan bahwa mobil ini tipe paling tinggi, tipe paling lengkap. Di belakang juga sudah ada shark fin antena, ada spoiler, defogger, Egmont stop lamp, dan juga ada kamera mundur pastinya ya, dan sensor parkir, jadi juga lengkap banget. Sensor parkirnya itu ada tuh 2, 3, 4, ada 5 titik. Kemudian ini body kitnya, dia ada black piano dan juga ada lambang GR nya nah, kita coba ya untuk bagasinya ya, dia itu sudah otomatis ya, otomatis bisa buka tutup sendiri. Ini juga safety banget ya bosku, untuk kita di sini dia nggak bakal kejepit. Tuh, aman banget kan bosku, ya nggak sih? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, kita cek dalamnya ya nih. Di sini nih, kita ke sini nih. Nah, di sini itu dia tinggal tarik ini, tuh. Dia nyamping. Itu ditaruh sini. Nah, seperti ini kalau untuk bagian belakang dari Fortuner, mobil si bongsor. Kita langsung ke bangku pengemudi ya. Yuk kita tutup lagi, let's go. Nah bosku, ini kita lagi ada di bangku pengemudi ya. Kesan pertama sih nyaman, karena joknya dia tuh kayak nekuk seperti itu, jadi nyaman di punggung kita. Nah, untuk setirnya kita coba ya. Itu tilt steering dan sudah teleskopik pastinya.
dengan mobil seharga 600 jutaan ya pastinya harusnya bisa lah ya. Kemudian di sini ada cruise control, ada pedal shift, steering switch, dan setirnya itu dibalut dengan leather perpaduan dengan wooden panel juga. Nah, untuk di sebelah kanan sini dia udah start stop engine, jadi nggak perlu colok-colok kunci lagi. Nah, juga di sini head unit touchscreen gede banget ya. Ada Android Auto, Apple CarPlay, dan dilengkapi dengan NFC. Jadi untuk ngecek e-tol kita, e-money kita bisa. Di sini ada dua pilihan e-money ya. Jadi e-money dan flash. Jadi mandiri dan BCA bisa digunakan di sini. Kalau selain itu kayaknya belum bisa ya. Nah, untuk di sini AC-nya juga udah digital double zone. Jadi kiri kanan itu bisa beda. Dinginnya sini berapa, dinginnya kan kiri berapa. Contohnya di sini saya 19, di sini 18 bisa diatur sesuai kebutuhan. Dan juga di sini ada untuk nyolok, ada power outlet juga ada. Nah, kalau nggak mau nyolok juga bisa. Ada namanya wireless charging, tinggal letakin handphone aja udah bisa. Di sini juga ada cup holder ada 2. Nah, di sini ada drive mode juga, ada eco, normal dan sport. Jadi bosku tinggal pilih yang mana. Ini untuk hand remnya masih manual ya. Seperti itu. Dan juga apalagi bosku ya? Di sini juga ada cooler. Jadi untuk minuman masukin sini kena dingin AC. Jadi minuman agak dingin ya. Kalau dingin kayak kulkas kayaknya nggak mungkin ya. Kita langsung ke bangku baris kedua ya. Yuk, let's go. Nah bosku, ini kita lagi ada di bangku baris kedua dari Fortuner GR Sport. Di sini nih tinggi saya 170 cm nih, headroom, legroom. Oke, masih lega. Dan juga di sini ada RSE juga, Resist Entertainment, jadi memanjakan bangku baris kedua ya. Jadi yang kedua tuh nggak bosen ya kalau mengendari mobil ini. Kemudian di sini juga di bagian pintunya ada cup holder juga, ada porta juga di sini, dan joknya dia itu full leather seat depan, tengah dan belakang. Dan di sini juga ada armrest. Jadi memudahkan kita untuk senderan. Tapi ini ada plastiknya, bosku, gak enak kalau dibuka ya. Kira-kira nih dengan mobil harga 400 jutaan nih ya. Kira-kira ada promo apa, DP-nya berapa, promonya apa, kita langsung tanya ke salesnya. Kalau gitu kita langsung tanya ke salesnya. Yuk, let's go. Nah bosku, tadi kan sudah direview nih si Raja Jalanan nih oleh rekan saya Fortuner GR. Nah sekarang saya mau tanyain aja langsung harganya mulai dari berapa, promonya ada apa aja, diskonnya gede atau enggak. Yuk kita langsung bersama salesnya dengan Kak siapa ini. Halo semuanya, saya Ayu dari Tunas Toyota Bintaro, saya konsultan untuk unit Toyota. Oke. Betul. Sales konsultan dari Betul. Tunas Toyota Bintaro ya pastinya. Kak Ayu ya. Oke Kak Ayu, tadi kan mobil ini sudah direview nih oleh rekan Betul, saya ya. Oke, nah sekarang saya mau tanyain langsung untuk tipenya Fortuner ada apa aja? Oke, kalau untuk tipe kita ada VRZ, kemudian kita ada VRZ GR, sama kita ada Fortuner 4x4. Oke, Fortuner 4x4. Yang di samping Betul. Kita ini Fortuner? Nah, ini untuk yang di samping kita, itu unitnya Fortuner GR ya. Fortuner Betul. GR, berarti 2. Tipe tengah-tengahnya ya? Tengah-tengah teman-teman. Dan yang paling laris kalau nggak salah ya? Yang paling laris adalah unit yang kita review ini. Oke, siap. Oke. Untuk Fortuner ini, kan dia raja jalanan Betul. Ya? Yang biasanya di jalan satset-satset, yang pakai strobo biru, bunyi-bunyi. Aduh, gitu tahu ya. Aja sih. Tahu dong. Oke, untuk harganya mulai dari berapa? Untuk harga kita cuma di 621, udah berasa sultan banget bawa mobil ini. Waduh, Betul. Itu udah dipotong diskon belum? Itu belum, kita masih harga asli teman-teman. Itu kita belum include diskon sama sekali. Gitu. Wah, kalau belum include diskon, berarti harganya bisa lebih turun lagi nih? Harganya pastinya bisa lebih turun dan bisa ceper pastinya. Oke, diskonnya gede nggak? Gede banget seperti unitnya. Gede banget seperti unitnya. Betul. Kalau diskonnya gede otomatis DP-nya ceper banget DP nih. DP bisa ceper banget. Berapa? DP kita 30 juta aja udah bisa bawa pulang Fortuner GR. 30 juta? 30 juta aja udah bisa bawa pulang Fortuner GR nih Fortuner sekali lagi. Fortuner 30 juta total 30 DP. Juta. Total DP teman-teman. Gak ada tambahan biaya lagi. Gak ada biaya tambahan sekali. Ini udah include sama STNK plat semuanya udah. Udah.
udah include semuanya. Waduh, mantep banget bos. Betul. 30 juta total DP. Untuk ada promo apa lagi nih kak? Kita promo ada bunga 0% juga. Bunga 0%? Nah, kita ada angsuran minim, itu kita angsurannya cuma 6 jutaan aja untuk per bulannya. 6 jutaan? 6 jutaan per bulan. Ya, sekelas konsumen Fortuner mah untuk 6 juta mah itu uang jajan. Ya, sehari. Bener-bener. Sehari itu uang jajan. Sehari uang jajan. Betul. Jadi mudah banget lah ya untuk mendapatkan uang 6 juta itu. 6 juta. Worth it banget. Worth it banget. Tadi ada bunga 0%. Fortuner ada bunga 0%. Kita ada bunga 0%. Gak pakai bunga sama sekali. Gak pakai bunga sama sekali. Kita beli kredit itu rasa cash tapi free asuransi ORIX 1 tahun. Beli kredit rasa cash, betul, free asuransi ORIX 2 tahun. Betul. Wow, kalau untuk yang nih ya, bunga 0% kita free asuransi ORIX 1 tahun. Waduh. Berarti beli Fortuner bukannya buntung tapi malah untung. Karena udah ikut asuransi. Oke, mantap banget nih Kak Ayu untuk after salesnya ada apa aja? Oke, untuk after sales pasti banyak banget. Kayak misalnya kita untuk jasa service ini udah free part juga ya. Udah free part itu 3 tahun atau 50.000 km. Kemudian aki kita 1 tahun. Kemudian kita kaca film menggunakan kaca film 3M itu bergaransi selama 5 tahun. Dan masih banyak lagi. Kalau misalnya mobil teman-teman mogok di jalanan, kita bisa bantu gitu. Waduh. Jadi udah komplit banget deh. Berarti komplit banget ya. Teman-teman tinggal servis aja, tinggal isi bensin aja, enggak usah mikir buat partnya segala macam. Oke, siap. Betul. Nah, kayak untuk persyaratan kredit ada apa aja? Oke, untuk persyaratan kredit kita kalau untuk kredit paling ya KTP suami istri. Terus kalau misal belum nikah, kita nggak mengharuskan teman-teman nikah dulu. Paling kita pakai penjamin. Penjaminnya gitu. Bisa orang tua ya. Bisa orang tua. Oke. Yang penting dalam satu kakak. Betul, yang penting satu kakak. Terus ada apa lagi? Terus paling kartu keluarga. Terus abis itu rekening koran 3 bulan terakhir, slip gaji. Kalau misal memang teman-teman itu bekerja, tapi kalau teman-teman usaha juga nggak perlu khawatir. Kita ada namanya SKU, jadi nggak harus yang karyawan nih yang beli nih. Jadi para pengusaha-pengusaha muda yang ada di rumah itu teman-teman juga bisa seperti itu. Gampang sih bang, yang PWP gampang udah gitu-gitu ya. Gitu doang. Berarti bosku di rumah ada data yang kurang bisa dibantu kan? Data kurang bisa dibantu. Yang penting teman-teman info Ayu aja kekurangannya di mana, nanti akan Ayu bantu pastinya. Waduh, mantep banget. Zaman sekarang beli mobil nggak perlu repot-repot, sangat perlu dimudahkan oleh salesnya. Betul. Dan akan dibantu oleh salesnya nih bosku. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu ragu atau malu untuk beli mobil. Betul. Kalau misalkan datanya ada yang kurang ya kak ya. Betul, dan teman-teman nggak usah ke showroom juga nggak masalah, tinggal Ayu yang ke rumah. Nanti tinggal teman-teman kita proses juga teman-teman dari rumah aja, nanti kita ketemu lagi pada saat pengiriman unit, jadi nggak perlu capek-capek nih sekali lagi. Oke, berarti sekalian foto sama kak Ayunya ya. Betul. Dan kita transaksi semuanya melalui nomor rekening kantor, bukan perorangan ataupun pribadi. Sekali lagi, kita melalui rekening kantor, jadi uang teman-teman semua itu dipastikan aman 100%. Perlu diperhatikan ya bosku. Betul. Jangan sampai rekening sales, tapi jangan harus sampai rekening kantor. Betul. Nah Kayu, kalau saya mau tes drive bisa nggak nih? Bisa. Ke kantor? Bisa. Ke rumah? Bisa. Bisa semuanya? Bisa. Dan kita nggak ada biaya sama sekali. Nggak ada biaya? Nggak ada biaya baru sama sekali. Ya. Udah ketembak. Oke, siap. Nah Kayu, untuk tukar tambah bisa nggak nih? Kita tukar tambah bisa, teman-teman. Pastinya dengan harga yang terbaik. Dan kita juga nggak harus Toyota ke Toyota, tapi kita bisa all brand. Berarti gitu. Dari ABCD ke Toyota bisa? Bisa semuanya. Oke, siap. Untuk cover area bisa cover area mana untuk aja? Cover area nih Ayu fokuskan ke Jabodetabek ya teman-teman. Tapi kalau untuk di luar Jabodetabek itu tergantung cash-cashnya ya teman-teman. Paling Ayu bisa bantu ya kalau kayak pembelian cash atau mungkin yang misal masih bisa Ayu bantu kayak kemarin Makassar terus Kalimantan itu masih oke lah Ayu bisa bantu. Masih bisa ya. Yang penting konfirm aja kendalanya gimana, nanti Ayu pasti kasih jalan. Nanti tinggal di konfirm aja, konsultasikan langsung aja ke salesnya nih. Nanti akan dikasih resep mujarabnya sama si dikasih sales. Pastinya biar teman-teman bisa mendapatkan mobil impian teman-teman. Kita nggak hanya Fortuner aja, kita masih banyak lagi unit-unit yang ada di Toyota. Waduh, mantep banget nih bosku untuk penjelasan dari Kak Ayu, sales konsultan dari Tunas Toyota Bintaro ini ya. Oke Kak Ayu, untuk Fortuner ini kan udah ngomongin promonya ya. Iya. Ada promo apa lagi nih selain Fortuner? Nah, untuk selain Fortuner itu kita semuanya promo teman-teman karena ini udah kita pakai promo lebaran nih. Gitu. Jadi dari unit Agya, dari unit Avanza, Veloz, Ras, kemudian Yaris nih. Yaris nih masih ada di 2023 nih. Kemudian masih ada juga Innova. Innova ini kita ada nih 2023 untuk Innova Zeniq nih. Cepet-cepetan ya, cepet-cepetan. Betul. Pokoknya unit semuanya kita promo dan kita ready semuanya. Oke, untuk Ras nih, penggerak roda belakang juga. Betul. DP-nya berapa?
DP kita berapa? 15 juta aja udah bawa pulang Ras. Dan ini udah yang facelift. Oh, udah facelift. Udah facelift ya? Udah facelift. Ingat bosku, Ras ini kembarannya si Fortuner. Betul, ya kan? Kembaran adiknya lah. Bagi yang pengen ngerasain Fortuner, rasain aja dulu Ras. Betul. Ya? Oke, DP 15 juta aja. 15 juta, bawa pulang. Nanti setelah ini saya mau test drive Ras ya. Boleh, gak masalah. Oke, nanti setelah ini kita test drive Rush dan kita review mobil Rush pastinya. Betul. Dengan Kayu di Tunas. Betul. Toyota Bintaro Jakarta Selatan. Betul. Ya Kayu ya pokoknya pastinya. Inget Toyota, ingetnya ke Kayu. Gitu aja ya Kak ya. Oke, gitu aja bosku, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung kita review mobil yang ada di seluruh jagat raya. See you, bye-bye.